Saya yang pertama kali mungkin mau minta tanggapannya Bang Timul nih soal polemik yang ramai di media sosial nih. Ada keluarga dari Presiden, keluarga dekat, keponakannya tepatnya, Bagaskara Ikhlasullah Arif ini baru saja ditunjuk sebagai manajer non-government. Ini publik ramai ini Bang, karena kalau melihat rekam jejaknya dia baru 3 tahun nih posisinya di bergabung dengan Pertamina, tapi tiba-tiba langsung menjadi manajer gitu. Gimana Bang? Ya, jadi menurut saya memang respon publik itu sesuatu yang lumrah ya, mengingat memang ada fakta sebelum-sebelumnya terkait dengan bagaimana Pak Presiden memiliki apa ya keinginan untuk anaknya jadi wali kota, anaknya jadi wali kota, kemudian jadi wapres, kemudian juga nanti putusan MK, putusan MA, itu kan juga bagaimana memuluskan dan sebagainya, sehingga kasus apa polemik terkait dengan Bagaskara ini menjadi hal yang normatif menurut saya, menjadi hal yang umum ya, karena memang dianggap bahwa Pak Presiden sepertinya sedang membangun keluarganya gitu ya, dan itu tidak perlu menjadi masalah bagi publik ya, itu hal yang biasa dan publik menjadi apa, publik bisa untuk merespon secara negatif ataupun positif ya itu biasa. Nah tentunya memang kalau menurut saya masalah jenjang karir sebuah perusahaan itu kan ada ketentuannya. Nah jadi kalau misalnya dia baru berapa tahun yang kemudian langsung menjadi rising star dan menjadi muncul sebagai manajer dan sebagainya, ya itu kan menurut saya juga akan menjadi persoalan problem ketika di sana pun sudah banyak orang-orang yang sudah berkarir, yang sudah berapa tahun bekerja dan sebagainya, sehingga dipotong karirnya dengan masuknya orang-orang tertentu gitu. Yang kembali kemudian di tracking, oh ada background punya persaudaraan dengan presiden dan sebagainya. Ya, jadi memang tentunya ini menjadi sebuah presiden buruk bagi kemajuan sumber daya manusia ya. Bagaimana karir SDM di sebuah perusahaan BUMN seperti Pertamina, menurut saya SDM apa karir path-nya di BUMN seperti Pertamina itu sudah settle harusnya, sudah jelas aturan-aturannya, sudah jelas karirnya harus mengikuti pendidikan A, pendidikan B, dia tidak bisa langsung jeblok naik ke atas gitu. Nah, jadi kembali persoalan ini menjadi evaluasi sebenarnya bagi Pertamina ya sebagai BUMN besar yang memang harusnya harus menjaga career path-nya, jalur-jalur karir yang sudah diimpikan oleh banyak pekerja di BUMN yang terus bekerja keras untuk mendapatkan karirnya sampai manajer dan sebagainya. Nah, jadi kembali ada seseorang yang masuk itu sebenarnya nggak boleh terus diikuti prosedur-prosedur yang jelas, pendidikan yang jelas, karirnya berapa lama sudah di sana dan sebagainya. Nah, saya sih berharap Pertamina mau mengevaluasi ya supaya tidak menjadi pembicaraan publik.